betul-betul sungguh deh. Ada masalah gapo-gapo berlaku pun dia tak setuh dengan maksud dakwah. Kau tak boleh hipung ke? Okay? Kerja kita okey, maksud nak hipung okey. Kau tak boleh buat je. Kerja kita okey, maksud je. Tak boleh bayar. Kerja kita okey, maksud nak bayar. Maksud kerja kita ke apa tu juga? Pek kiri. Lepas tu bagi orang pehel benar-benar tu. Dia tak nak gelisah ke apa. Masa tujuan tak raya. Tujuan tak ada lagi. Maksud kerja tak ada lagi. Kerja kita nak pekir kita. Supaya kita diredai oleh Allah SWT. Kita tak ada masuk dari orang yang Allah Ta'ala tak kena. Kita tak masuk dari orang-orang yang Allah SWT letak sebagai seteru dia. Lepas tu ulama kata, nak buat hak tu suruh. Pakai kekuatan iman tak banyak. Pakai kekuatan iman tak banyak. Kenapa tak banyak? Kerana nafsu tak suka. Nafsu tak suka, so tak tu he. Kita kacau sikit benda kita. Apa ni? Tapi, nak tinggal tu lagi tu payah kena guna kekuatan iman yang sangat banyak. Pasal semua tu lagi tu hak nafsu suka. Lepas tu hak tu lagi, nafsu kena. Pada yang kena tu, nak hewek dia, mari turut. Hukum Tuhan ni, payah sekali. Habis tu banyak orang semaya, tapi ngupak tak berhenti. Banyak orang pergi haji, tak nak alham pergi haji, tapi keliling kelala umur dia, balah habis. Banyak orang ngajar orang sedap, tapi duit sejik lah. Agak tak boleh sungguh, payah. Sebab itu, orang yang sibuk dengan islah diri ni, dia tak ada masa nak sebab itu, tuan-tuan, kena sibuklah dengan diri kita sendiri. Banyak-banyak renung, banyak fikir, hadiri sendiri lebih banyak. Atau untuk mereka rahan ini, itu hati mu'amalai. Itu hati mu'amalai, nak buat rahan. Ada lima kata, besar-besar. Oh, ni kita bayi rahan ini, mereka rahan ini, satu kali lebih daripada. Satu, iman kena betul. Iman kena betul. Etika, akidah kena betul. Sahabat pun kata kena betul. Pasal etika ataupun akidah ni banyak lah. Banyak. Sampai tu ulama keluar waktu baik sifat 20 sangat. Padahal ujuk kidai ke apa tu. Waktu baik apa? Masa Nabi tak ada. Ilmu ni masa Nabi tak ada. Tak ada orang ke depan dah. Tapi oleh kerana bila jauh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam timbul etikot yang salah. Dia panggil Mu'tazilah. Ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada macam-macam. Satu adanya, Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mana muafakat ulama, kok betulnya, etikot cara Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada duduk di hujung, dah kaya, jangan gaji. Gaji di umbi. Dia kata, jangan buat latu, jatuh. Allah Ta'ala pun jatuh. Allah Ta'ala tak berjatuh. Duduk di Allah Ta'ala belakang. Mana etikot ialah tu? Jam Nabi usaha. Dan dia tak usaha. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah ni, Nabi usaha. Bukan kita, kita kaya.
Bukan kita we kita kenyal, bukan kita we kita siar, bukan hubak we kita siar ni. Semua Allah, tapi bahasa pada hamba tu usaha ikhtiar. Ha. Wa tarbiy. At-tarbiru nisful ma'isa. Tarbiy itu Nabi kata setengah pada kerja. Tarbiy itu jadi ke? Kita tarbiy kerana Allah suruh. Ya. Tapi nak berjaya tak berjaya, jaya tu atas dia. Tarbiy molek cekak dia tu tak berjaya, tak berjaya. Tarbiy lebih kurang dia tu berjaya, berjaya. Kejayaan semua natijah ada di tangan tu. Tapi kita kena buat. Tu ahli sunnah wal jamaah. Dengan betul. Etikok dengan betul. Habis tu hubungi dengan etikok ni ulama so kita ngaji ilmu kalam. Ilmu yang berkenaan dengan Allah SWT. Bukan berkenaan dengan zat, tapi berkenaan dengan kudrat, sifat dan sebagainya. Soleh. Satu iman betul. Sebab itu masalah iman ni kena mengaji jangan putih-putih. Tua dah pun, umur banyak dah pun kena mengaji. Kalau iman tak betul, mana Yusuf rahmatullah kata, iman tak betul, semua tak betul. Dari iman tak betul, semaya tak betul, zakat tak betul, haji tak betul, puasa tak betul, dakwah pun tak betul. Pertama, iman tak betul. Yang kedua, cara nak betul. Cara hidup, cara ibadat, cara pun nak betul. Betul dengan siapa tu? Betul dengan cara Nabi SAW. Itu mana maklumat kata nak, kami tak pandai buat kerja dakwah. Kami tak pandai buat kerja dakwah. Tapi kami turut terbiah yang ditunjuk oleh Mona Ilyas, Mona Yusuf, Hadraji Mona Inamul Hasan. Kerana mereka ni ulama-ulama besar. Dan mereka ni penuh dengan sifat takwa. Sebab itu, apa mereka terbiah kami, kami mari terbiah kamu. Kami tak pandai sepuluh kamu juga, tapi kami dengar nasihat mereka dan bagi tahu kepada kamu. Ilmu apa ni? Torika. Torika. Nah, betul. Yang kedua, cara. Nah, betul. Yang ketiga, tawajuh hati ini. Kena betul. Tawajuh hati ini. Maksud kita buat. Misalnya kata kalau semaya hati kita terpaku dengan Allah Ta'ala tu panggil kosong. Ha. Habis tu kata Mona Zakaria kiblat semaya tiga kiblat. Kiblat semaya. Ha. Kiblat mata mana? Tempat sujud. Kiblat dada mana? Masjid Haram. Kiblat hati mana? Allah. Ha. Mata tengok tempat sujud, dada betul dengan secara Masjidil Haram, dah. Hati tawajuh dengan Allah. Lo ni orang kata apa sok takutlah. Nyakit mari pun sok takut apa. Takut so tu tak terima kita nak buat ni. Rugi. Menyakit tak takut pun kena jaga. Sebagai syariat kita mana syariat so kita duduk lah no masa nyakit mari kita duduk lah tu mati hidup tu ditangi Allah Ta'ala tawajuh tu yang keempat niat kena betul. Niat kena betul. Ada orang seorang di telefon mari lepas tu buat nak wuti atau main nasihat sikit. Ha, kata jangan buat sesuatu kerana sesuatu, tapi membuatlah setiap suatu semata-mata kerana Allah. Orang buat kerana Allah je senih hati. Buat kerana Allah senih hati. Misalnya kita wirik orang, tolong sibuk. Senih hati lah. Dia ni nak baik dengan kita. Okay, tak usah baik dengan kita. Tak ada masalah apa. Pasal kita buat, okay, kerana dia. Kita buat kerana Allah.
Ya lah tu. Itu mana Yusuf Allah Ta'ala kata, tiga kali dari satu-satu amalan tu tiga kali. Belum buat tu cek dulu. Ini nak tolong yang ni eh. 10,000 misalnya. Kenapa? Wisi ada, tengah-tengah tu pula, cek pula. Takut masuk kanal lain pula. Belum wui, bui dan sudah wui, cek katuk apa. Musanai kata kan, bila kamu buat sesuatu amalan, hanya Allah SWT saja yang tahu. Tak ada biar tahu dah. Itu dengan Allah. Ya. Ulama kata kan, jika membuat satu perkara, sekadar Allah SWT tahu satu, Allah tahu tu, wasa tak puas hati. Nak uwi orang yang tahu gatik selepas tu yang tahu tu. Kalau kita ada semangat ataupun perasaan ialah tu, maka tuai kita tu kata nah, hatimu serta duk serai keikhlasanmu sangat-sangat. Kalau mahalah tak ni, tak apa mahalah pula. No benih. Banyak orang yang orang tak wihaga tarunnya. Bagi apa Allah Ta'ala bergunung-gunung kebaikan dia. Tak ada pilihan orang tak buat. Mana orang-orang okay, yang buat semata-mata kerana Allah ni, Allah SWT zahirkan keberkatan. Allah Ta'ala wih berkat. Doa daripada orang yang ikhlas berkat. Kecepe pada orang yang ikhlas ada berkat. Usaha-usaha pada orang yang ikhlas ni Allah Ta'ala bagi berkat. Yang kelima ni penuntup apa dia? Hukukun ibad, hukukun ibad, hak anak adik. Hukukun ibad nak jaga. Lidah dengan orang nak jaga. Nabi kata, Islam yang comel, biar Islam comel. Orang yang kaki tangan dia, lidah dia, anggota dia semua tak menyakiti orang. Tu Islam yang comel. Islam yang comel, iaitu orang yang anggota dia ni tak menyakiti orang. Okay. Sabit tu tuan-tuan kalau kita mengaji hak Islam sungguh deh. Kita akan nampak kata padailah Tuhan janji syurga. Pasal comel sungguh orang Islam. Bagi kita comel lagi. Okay? Kita akan nak Islam tak sempurna sabit tak ada comel mana tu. Hukukun ibad kena jaga. Hukukun ibad. Allah kata mahkamah di akhirat dua. Satu mahkamah mung dengan aku. Hak ni mu tak sabi melah. Kemurahan aku banyak, rahmat aku luas. Mu sabi melah dengan aku. Yang kedua, mahkamah mung sama manusia. Hak ni mu kena bimbelah. Pasal aku kena ui pengadilan, habis-habis pengadilan. Keadilan. Orang nama kata, buat dirimu seperti mana cermin menyuluh. Laki yang ini. Sehari-sehari ke suluh pun ke cermin. Lima hari suluh, baiki. Combo celok, cermin ke apa, baiki kan sebegi. Orang lain lagi pula, adakah cermin itu koyak? Belum berdemu saat ini, Yusuf tanya, maham lagi dah. Kenapa habis dah? Jawab-jawab peti, cerak belakang dah. Yoyak kita. Mana-mana kata, lah tu lah orang mu'min. Kata tak ada nak dedah rahsia-rahsia. Nak tahu pun tak. Tak ada nak tahu kali rahsia dia. Tapi takdirnya tahu. Tahu pun sepuluhnya. Peluru dia pun masuk dia pasir. Right? Itu. Cahaya tak temu. Sepuluhnya cermin. Manggi orang lah. Anak-anak pun. Orang dua mari tak apa ya. Kata orang pertama saat ni jawab poteh-poteh duk senyum tak payah aku gigi kuning neh ke apa. Hukuk kun ibad kena jaga. Habis tu tu kalau nak ke syurga, nak ni kecak ni mak syurga, jangan duk haru ha orang. Okay. Bahaya sekali ha orang. Okay. Boleh buat atas suruh ke apa dia? Hormat, kasih, saya tolong, menolong. Dengan tidak ada,
harapnya balas. Ada ulama kata tolong orang ni sepuang tolong mani mayak. Tolong orang sepuang tolong mani mayak. Siapa kata mani mayak, niat kata dia ku mati mu mandi ku pula deh. Nak mandi kan dah, nak kambuh sekali dah dia dah. Kambuh sejel lagi nak kambuh dah. Tak ada niat dah. Ada pihak kata mani mayak niat lah, wih mayak, wih mari kita tak ada. Ha? Kebaikan yang buat dengan manusia dah tu lah. Jangan menututi balasnya. Kerana menututi balasnya pada hamba ni, rusak ikhlas lagi, tak lepas hukum.